Selamat siang dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Kumbo Karno. Kali ini saya akan upload video ya, video kali ini ya, tentang speaker RCF 18 in ya, yang sudah saya upload kemarin, yang ada di video saya ya, saya upload. Kalau nggak salah judulnya saya agak lupa juga, serupa tapi tak sama. Di sini ada RCF 18 in P400. Saya terangkan sedikit ya. Nah, ini RCF P400, tipe P400. Boxnya beda, seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya. Yang satu ada tulisan ini "Made in Italy", yang satunya kosong. Cuman ada tulisan seperti ini, tulisan dalam video yang kemarin ada yang komen, "Mas, suaranya gimana, enak yang ini atau yang ini?" Nah, yang ada tulisan Itali atau yang ada tulisan ini aja. Nah, saya jelaskan lagi di sini, yang banyak di pasaran itu yang di sini, yang ada tulisan ini ya. Nah, untuk tulisan ini, kata penjualnya, ini yang grade A. Ada lagi yang kotaknya ini enggak ada. Ini juga enggak ada tulisan ini, juga enggak ada tulisan ini. Nah, saya dibilangi sama yang jual, "Pak, kalau beli yang ada ininya, Pak, tulisan ini." Nah, ini yang grade A, bilangnya gitu. Tapi saya waktu beli ini juga, nah, ini ada di sini, ada tulisan "Made in Italy" juga di sini. Untuk lakban ya, untuk lakbannya juga ada tulisan seperti ini, RCF. RCF Precision Transducer. Ya, akhirnya saya juga bingung ini yang KW yang mana, yang grade A gimana, antara grade A sama KW itu juga saya nggak tahu. Ada yang request, "Mas, ditunggu percobaannya, suaranya gimana?" Oke, kali ini akan saya coba untuk suaranya ya. Saya menggunakan power jawaan istilahnya, rakitan sendiri 20 ampere driver Hiroshi. Nah, ini power rakitan saya sendiri. Oke, saya menggunakan aksesoris parametrik. Saya pakai parametrik aja, enggak usah pakai ini, enggak usah pakai 3-way crossover, nggak usah pakai crossover, saya pakai parametrik. Dan di sini ada power kecil saya untuk mid ya, untuk gandeng midnya. Tuh, pakai yang atas sendiri, speaker 12 in plus tweeter. Oke, kita coba aja untuk suaranya. Untuk penilaiannya nanti silahkan dinilai sendiri.
Oke. Ini baru yang ini ya. Ini saya besarkan. Oh ya, ini kita lihat dulu. Nah, ini sesuai kotaknya. Ini yang grade A. Ini yang ada tulisan made in Italy ya. Kita coba dilihat di sini. Ini kita coba yang made in Italy dulu. Kita kecilkan. Kita kecilkan. Kita pindah untuk yang grade A ya. Kita besarkan lagi suaranya. Posisi volume saya di jam 12 karena kalau lebih dari posisi jam 12 plafonnya geder, plafonnya brek gitu ya. Terus di sini parametrik juga posisi jam 12, plafon sudah brek. Oke, kita kecilkan. Oke, itu tadi suaranya setelah saya bandingkan. Kalau menurut saya pribadi, bassnya lebih empuk yang grade A. Untuk bassnya lebih empuk yang grade A. Yang untuk tulisan made in Italy ini agak jeduk ya. Tapi kalau ini deng. Kalau ini dek, kalau ini deng gitu ya. Itu kalau menurut pendengaran telinga saya. Untuk
mendengarkan coba pakai headset ya. Pakai headset jadi lebih jelas bassnya. Jadi bisa membandingkan sendiri. Oke. Terima kasih. Ini request, video request ini untuk subscriber saya yang kemarin minta dibuatkan video perbandingan suara antara yang ada tulisan Made in Italy sama yang grade A. Saya juga bingung ini yang mana, yang grade A atau KW itu yang mana. Jadi simpulkan sendiri, kalau mau beli silakan, mungkin bisa untuk referensi atau pertimbangan. Terima kasih. Yang belum subscribe silakan subscribe. Untuk komen silakan dikomen. Ya, mungkin bisa saya jawab. Saya jawab kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih dulur. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga untuk like ya. Tanda jempol dipencet. Oke. See you.